Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Salam rahayu 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 sakung tumanti. Kami senantiasa berharap, khususnya pecinta Padepokan Nur Muhammad dan umumnya seluruh hambanya Allah, seluruh makhluknya Allah, semoga senantiasa hidupnya penuh berkah, penuh kebahagiaan, dan dimanapun berada Allah suka, Allah ridha. Malam hari ini, ya Allah, izinkan kami, ya Allah, hamba al-fakir ini, mohon panjenengan, ya Allah, dengan kerendahan hati, hamba enggak berdaya tanpa pertolongan panjenengan, hadirkan, ya Allah, makhluk dari kayangan sebenarnya ada atau tidak. Ini terkadang jadi perdebatan atau pembicaraan, ada yang katakan ada yang tidak. Ada yang katanya dongeng, ada yang benar-benar ada. Saya enggak tahu, ya Allah, dengan yang maha tahu, yang maha kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengar ridhonya Allah. Berkahnya Rasulullah sedang aku. Berkahnya Rasulullah. Berkahnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berkah rijalul bait, mithalul bait. Dari raja kaya. Makhluk. Setahu ya makhluk. Ibn Allah, ini datang Allah, ya Allah. Banyuan kualasan panjenengan hadirkan hamba yang bisa menjelaskan tentang kayangan, ya Allah. Siapapun terserah panjenengan yang terbaik dengan panjenengan, ya Allah. Allahu hadir. Masuk Allah. Selaras, nyaman, aman, nggak ada yang ganggu. Ditutup yang ganggu, ditutup. Allah, dia nggak dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sampurno. Ya, dari channel Padepokan Nur Muhammad. Kami dari Tuban ini, bumi Tuban ya, tepatnya di TPA Abah atau TPG Abah di Saremen ya, alamat kami, tempat yang kami tempati itu di Lembaga Pendidikan di Saremen ya, di TPA Abah ini. Ini di rumah kami di ini, di desa ini ya, atau orang biasa nyebut di Pasir Putih ya. Nggak boleh tahu, ini biar tahu saja. Kenalkan, ini segi ucapan, segi ini aslinya saya ini. Sudah merasakan. Ini. Ya. Ya, ini saya, ini hamba ini. Saya tahu. Ya. Kalau saya kurang sopan, mohon maaf. Ya. Anda sangat. Alhamdulillah kuasanya Allah, berkahnya Rasulullah. Jadi di menurut saudara-saudara bahwa di sana banyak yang kenal juga ya. Ya. Nah, apa kau kenal saya? Apa yang kalian tahu? Dari lemahku. Alhamdulillah itu semuanya la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, masya Allah, la quwata illa billah. Alhamdulillah ya, semuanya itu Allah. Allah dari sana, jauhkan dari sana. Insya Allah. Allah, kuasanya Allah. Sebentar lagi. Ada apa? Yang keras? Insya Allah keraskan suaranya dengan izin Allah. Berkahi Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Berkahi Nabi Rijalul Baib, Miftalul Baib.
dengan izin panjenengan ya Allah la ilaha Muhammad Rasulullah akan Ras. Dikirim wakil panjenengan untuk memimpin kami. Gitu ya, alhamdulillah. Kami dari bangsa dewa di kayangan. Allah, Allah. Kalau boleh tahu, jenengan siapa ini? Boleh tahu namanya? Tidak ya, diperkenankan. Iya. Tapi jenengan ada tingkatan kayangan keberapa kalau boleh tahu? Kayangan coba. Kayangan keberapa jenengan? Tingkatan tinggi tingkatannya. Dengan termasuk raja kayangan jam 9 sana atau masih atau apa? Saya bukan raja. Apa namanya? Saya hanya dewa biasa. Iya. Penghuni kayangan 9. Iya. Jadi kayangan itu benar-benar ada ya? Ya, menurut yang percaya. Menurut yang percaya. Yang nyata apa-apa. Bagi yang percaya. Bagi yang percaya. Gak percaya juga gak apa-apa. Gak dosa juga. Ya, mau ya. Yang percaya monggo. Yang gak percaya juga gak berdosa. Yang penting percaya pada Allah, pada malaikat, dan seterusnya. Alangkah. Jadi kayangan itu posisinya di mana kalau boleh tahu? Tepat di atas. Di antara bumi dan langit. Di antara bumi dan langit ya. Iya. Dan juga ada yang pimpinannya juga ya. Ada. Rata-rata penghuninya apa yang sana itu? Dari dewa-dewa ya, raja, dewa. Dewa-dewi. Dewa-dewi. Di sana juga ada seperti pernikahan atau jual beli itu seperti kehidupan di dunia begini. Iya, cuma beda saja caranya. Beda gimana? Kami tidak memerlukan saksi. Bedanya tidak memerlukan saksi. Iya. Saksinya siapa? Yang Maha Kuasa. Tidak pernah. Rata-rata di sana jujur juga. Tidak juga. Tapi alamnya di sana lebih bersih mungkin ya, lebih indah daripada di dunia. Indah. Lebih indah ya. Panorama. Kelihatannya. Tapi kami juga diciptakan berbeda-beda. Ketika tingkatannya gitu ya? Iya. Berbeda-beda maksudnya berbeda-beda kelakuan. Bentuk kami hampir sama tapi tidak sama. Hanya kami yang bisa membedakannya. Kami pernah dengar kalau katanya raja-raja tertentu, raja-raja yang mulia, yang punya jiwa suci, itu katanya ya ada dimasukkan di alam sana, masih diberi kesempatan oleh Allah. Iya. Itu benar tidak? Menurut pendapat saya. Benar. Maksudnya enggak banyak, hanya bangsa Jawa ada. Hanya tertentu saja tapi ya. Bangsa India juga. Dari India juga ya, kayangan ini dari India. Semuanya ada, negara manapun ada, di atas bumi, di kolong langit, tempat kami, iya. Dunia kami. Tapi ini jarang dijelaskan ya, iya. Jarang dijelaskan. Tadi ya ada yang percaya, ada yang tidak ya wajar ya. Ya itu tadi, terserah. Tidak usah dipakai apa. Perdebatan hanya sebagai referensi atau apa pengalaman apa salah pengetahuan kalau memang
dipercaya. Kalau nggak percaya ya kami terserah. Sebenarnya bangsa yang dirahasiakan. Keberadaan kami bukan untuk dipercayai. Iya, ayo percaya terus. Tapi kami ada. Kami ada. Ya, alhamdulillah rasanya nyambung tepat dengan rasanya. Kami silakan dikunjungi. Bagi yang percaya bagi dan yang diberi percaya, kesempatan. Bagi yang percaya dikunjungi sana, bagi yang diberikan oleh Allah bisa. Ya. Kalau enggak bisa ungkap, jangankan bisa, enggak percaya aja enggak percaya kok terserah. Ya maaf aja, di sana kadang itu pernah terjadi peperangan, mungkin di dulu pernah sama saja. Di alam manapun pernah ya, negara apapun, dunia manapun ada peperangan, ada peperangan dulu ya, biasa itu iya, antara yang batil dan hak iya ya, akan selalu bermusuhan ya. Baik di dalam diri ataupun di alam ini, dalam manapun akan selalu ada peperangan. Iya benar, di alam manapun. Makanya karena Allah itu maha kuasa, maha hebat, banyak hamba-hamba Allah itu yang belum mengetahui. Setelah saya sendiri juga ini karena saking luasnya ilmunya Allah. Ini bukan kewajiban untuk dicari. Bukan dicari. Hanya anugerah ilahi ya. Siapa yang dikenali ya. Mengetahui, mengenali kami. Iya betul. Gak harus dipercayai. Sebenarnya seperti sabda Nabi, ada perang yang lebih besar yang tak akan pernah berhenti, yaitu perang melawan hawa nafsu sendiri. Betul. Itu sesungguhnya perang itu yang paling yang tak akan pernah terhenti. Perang yang paling besar dalam diri. Diri dan ada diri manusia itu ada sifat-sifat malaikat, sifat-sifat apa binatang, sifat-sifat apapun lah, itu lengkap dalam diri manusia itu ya. Ada nafsu, ada hati, ada roh, ada jiwa, ada apa, lengkap semuanya. Ada yang ngajak kebaikan, ada yang ngajak keburukan, ada faktor baik buruk dalam diri ini. Kami tidak seindah dongeng. Negeri kayangan tidak seperti seindah cerita dongeng. Sama kehidupan kami. Ada perang. Ada bermusuhan. Sama saja. Ya, saya sedikit mendoakan aja. Saya bisanya berdoa mudah-mudahan di alam sana, di tempat sana diberikan rahmat oleh Allah lebihnya. Amin. Ya Allah ya Rabb. Kekuatan panjenengan berkah ibn Rasulullah Muhammad SAW, berkah rijalul gaib muftalul gaib ya Allah. Berkah penguasa gaib seluruh alam manapun ya Allah. Khususnya di sana diberikan dan nyaman lah ya Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tenang dan nyaman. Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Negeri kayangan sini, khususnya dan dimanapun nyaman berkaya. Jangan berlebihan. Iya, saya banyak berdoa. Kuasanya Allah terserah tiga belenggarnya, karena itu hanya Allah. Ya, kami hanya bisa berdoa saja. Karena kami sayang dengan semua makhluknya Allah. Iya. Saya bisa merasakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya dijauhkan dari sifat permusuhan, sifat iri, dengki, sombong, hasud. Mudah-mudahan dijauhkan oleh kami menunggu perwakilan jenengan untuk membimbing kami. Insyaallah.
jalan Tuhan. Insyaallah. Mudah-mudahan kami hanya mengenal Islam dari kulit. Iya. Ya Allah. Insyaallah. Ya Allah. Doakan. Iya. Segera. Iya. Dihadirkan untuk kami. Iya. Pembimbing ya. Untuk kami kembali. Ya Allah. Kuasa menjelma dekat pembimbing. Kuat sana. Kuat berkaya. Dari sana panjenengan. Ya. Ya Allah, yang ada hanya Allah, kuasanya Allah, kembali pada Allah. Berbaik pun Rasulullah, berbaik pun Nabiullah Khidir alaih salam. Berbaik pun Sayyimam Nawal, berbaik pun Nabiullah Sulaiman alaih salam. Salam alaikum ya Rasulullah, salam alaikum ya Imam Mahdi. Soyo sukro kembali. Saya ingin sukro kembali. Iya, di sana biar. Ya, alhamdulillah. Saya mohon maaf ya karena kurang sopan salam dengan di sana dan di sana ya. Izinkan kami menjadi santri. Iya, insyaallah. Santri pada bukan jenengan. Insyaallah. Ya kita bareng-bareng. Kita bareng berjuang. Assalamualaikum. Dilewati saja nggih, mboten usah ditonton enggak apa-apa. Ya. Di terus terang kami tidak ingin selainnya membuat apa selainnya jadi bahan pembicaraan yang banyak kurang tepat gitu lah. Pembicaraan yang bikin enggak nyaman gitu lah. Pada saudara-saudara sekalian, nanti disikapilah. Yang penting jangan percaya dengan Allah, dengan Rasulnya dan lain-lain. Yang masalah kayangan ini dipercaya monggo, tidak pun juga tidak apa-apa. Tadi pesan juga seperti itu ya. Dijadikan hanya referensi, wawasan, pengetahuan. Seandainya kok bikin gak nyaman, di skip saja, diabaikan saja. Mudah-mudahan semuanya di alam manapun nanti asal diri dari Allah Al-Fatihah. Mari kita senantiasa menebarkan kebaikan di seluruh alam penjuru manapun dengan izin Allah. Tebarkan kebaikan walaupun kecil lah Pak, kebaikan itu tebarkan ya. Tebarkan biar alam semesta ini lebih nyaman, di alam manapun lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.